Duit berkata, yo beli jam tapi bukan dengan waktunya. Duit berkata, yo beli kasur tapi bukan dengan ngantuknya. Dan duit berkata, yo beli makanan tapi bukan dengan nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setboy. Renungkan waspadalah dengan bulan Maret, tanggal-tanggal muda. Assalamualaikum. Simpel aja, dari kejadian itu senyumku menjadi palsu. Gimana kabarmu? Baik. Syukurlah. Itu juga baik kan? Iya. Alhamdulillah. Mama hari ini ulang tahun. Ya? Mama hari ini ulang tahun. Iya. Kutahap ulang tahunku hari ini. Kan. Tapi nanti tanggal 31 Mei. Iya, 31. Kita kan cuma beda berapa hari sih? Sini. Panggil Om Ipin. Tunggu siapa ya? Hai, Dek. Ini sama Bapak. Hai, gitu dia. Halo, gitu. Awalnya tangannya bagus. Halo. Dia malu. Ajar salam dan Gorontalo, oke. Thank you, Panglima. Kasih, Bapak Panglima. Hai, Cak. Hai, tangannya gini. Hai, Nak. Baru balik. Thank you, Bang Lima Bakso. Ada tempat di Bakso. Fajar di mana? Fajar terciduk saat melakukan live TikTok bersama pacar barunya, Kayla. Fajar terlihat sangat akrab dengan Kayla, bahkan dengan ibunda Kayla. Di live tersebut Kayla terlihat sangat cantik, pantas saja Fajar jatuh hati kepadanya. Tidak hanya sama Kayla, Fajar juga sangat akrab dengan adik-adiknya, seperti yang terlihat dalam video. Sesekali Fajar mengeluarkan candaan buat Kayla, yang membuat Kayla tersenyum manis. Sepertinya Kayla mampu membuat Fajar move on dari mantan pacarnya yang dulu. Kayla terlihat lebih lembut dan menawan. Semoga Fajar dan Kayla langgeng sampai ke pelaminan.